Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman? Semoga teman di mana berada selalu sehat, selalu ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kata orang-orang Arab katanya kalau musim korma kayak gini katanya suka ada harta karun, katanya di pohon korma itu suka ada harta karun, teman-teman. Jadi saya mau cari tiap pohon korma, saya mau cari harta karun. Katanya sih ada harta karun, katanya di tiap sela-sela korma kayak begini katanya suka ada harta karun, katanya. Saya sih kurang percaya saya ya. Saya ini udah nyari dua korma ya. Ini kan di sini ada pohon korma tuh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya ini itu udah saya cari ya. Udah saya cari, ini udah dicari. Ini udah dicari sama saya ya. Nah, ini yang pohon yang keempat sama saya udah dicari juga nggak ada harta karunnya. Katanya suka ada ya harta karun. Saya sih kurang percaya sih. Coba saya mau cari pohon korma yang kelima ya. Ini nih yang kelima nih. Ini yang kelima tuh pohonnya kecil, masya Allah kecil. Tapi buahnya tuh masya Allah lebat sekali ya, walaupun kecil. Jadi berapa tadi habis dibuang nih? Tadinya ini ada 15 manggar, sekarang dibuang jadi tinggal berapa? Biar buahnya pada gede katanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh tinggal 6 Dor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh tinggal 6, berarti tadi dibuang hampir 10 ya. Itu dibuang juga banyak ya. Nah sekarang harta karunnya ini saya cari ya. Udah 1, 2, 3, 4, 4 pohon. Enggak ketemu harta karunnya. Ini di pohon korma pendek ini kemungkinan ada harta karun. Saya cari dulu harta karunnya, teman-teman. Mungkin milik saya harta karunnya buat modal ya. Nah, saya cari dulu, teman-teman. Katanya sih bukan di atas ini harta karunnya. Di sini nih, di sela-sela yang kayak gini nih harta karunnya nih. Kita cari-cari dulu biar jelas. Mungkin di pohon-pohon ini, teman-teman ya. Lihat-lihat teman ini. Oh, mungkin ini sini nih. Wih, nah mungkin di sini-sini nih. Coba Dur. Lihat Nur ini aya ada iya juga nih harta karun aja. Dibuka sedikit-sedikit. Wah. Beneran Dur harta karun. Wih, harta karun tuh. Eh, harta karun. Tuh. Beneran tuh. Wah, cebi. Heeh. Tadi kira ngomongin dia. Harta karun cebi sempo. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ini dilengkahan lah ya. Kali dilengkahan ya harta karun. Coba hitung-hitung. Coba hitung. Coba hitung ini. Ah ya dia harta karun. Hitung-hitung. Ini jelmanu tadi ya. Itu cari tempat-tempat. Jadi ya harta karun. Coba tempat-tempat hitung. Hitung lah guys. Di mana biar di dia ta harta karun nanti. Kan harus nyari opat. Ke opat pohon, lima pohon, genep pohon. Satu pohon, dua pohon, opat. Lima ke lima tadi dia nyempot nanti harta karun. Coba sebarang hitung-hitung. Berarti anu tadi mualim ya. Coba hitung. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 juta, Dur. 10. 10 jutaan. Wah, 10 juta ya. Teman-teman coba ini teh nangtung. Di mana ya? Besok ini harta karun ini teh sing salah sik nu batur. Tah cenah dinya tah, tah harta karun coba berkeun ini nangtung. Harta karun teman-teman 10 juta. Aduh. Dilengkahna tuh. Harta karun milik. Jadi ya tunade ya sing ieu ya. Oh iya. Tunade tapi barengan tuna tah di dieu. Harta karun saha eta? Ah, tah kulantaran tadinya di dinya urugan deui sing salah paham ya. Di sini ya kayak. Urugan deui. Oh, saya harta karunnya tidak diambil teman-teman. Ini karena 10 juta ya. Takutnya apa-apa ya. Oh, ini sama saya disimpan lagi teman-teman ya. Tuh, harta karunnya. Ini kalau dirupiahkan 10 juta lebih. Harta karunnya itu udah tinggalin aja. Ini ya hati saki ya, enggak diambil teman-teman ya. Itu. Nih, harta karunnya 10 juta teman-teman. Cuman saya nggak mau ngambil kalau punya orang itu, takutnya apa ya. Nah gitu teman-teman, harta karunnya di sana di pohon yang kelima ya. Ini beda nih buahnya tuh masya Allah tabarakallah. Ya udah sekian dulu ini, hati-hati ya, pohon kelima ada harta karunnya ya. Mungkin besok lusa harta karunnya di sana nih.
Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon korma di Jidah viral, ada harta karunnya 10 juta.